Yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak PJ Wali Kota dan jajaran Forkompinda TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, apa ini acara? Apa? Habibi Rahmatan Festival. Mungkin diundang ke Windu di goblok itu gitu. Ya kawan video apa? Kawan video? Oh, kok tak bisa wisata baru? Belum betul kan? Oh, ini pokok apa amplop lu jelas? Amplop lu derek nanti. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Batu rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dihadirkan oleh Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Ramadan. Dalam satu sabdanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Bulan Ramadan telah mendatangi. Kalau bahasanya telah mendatangimu, berarti Ramadan itu tamu, kita itu tuan rumah. Ramadan yang datang, kita yang menerima. Di mana Ramadan ini disebutkan sebagai Sayyidi Syuhur, tuannya bulan. Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti ada yang menonjol, pasti ada yang utama. Contoh, Allah menciptakan ribuan malaikat, menghiasi malaikat dengan satu malaikat yang utama, namanya malaikat Jibril. Allah menciptakan ribuan masjid yang ada di muka bumi, tetapi Allah memberikan perhiasan kepada semua masjid dengan hadirnya Masjidil Haram. Warga Batu yang belum pernah ke Masjidil Haram, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Keren. Dipanggil oleh Allah, aman. Kayaknya bukanya kurang banyak. Bukanya kurang oke. Dipanggil oleh Allah, amin. Untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Amin oleh. Nah, demikian juga Allah menciptakan 124.000 nabi. Ternyata ada nabi yang paling menonjol, paling baik, paling utama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan 7 hari dengan memberikan satu hari yang paling menonjol dan istimewa, Yaumul Jum'at. Maka Nabi mengatakan, Yaumul Jum'at Sayyidul Ayyam. Hari Jum'at itu merupakan tuannya hari. Wa adzamuha, keagungan hari Jum'at itu lebih besar min Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi Jum'at karo Idul Fitri itu ternyata lebih agung hari Jum'at. Jum'at dengan Idul Adha lebih agung hari Jum'at. Makanya kenapa hari Jum'at, sholat Jum'at itu hukumnya wajib, sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi justru banyak orang yang mengejar sunnah meninggalkan wajib. Contoh yang paling aneh, jenengan sholat Isya, setelah Isya ada sholat Ba'diyah. Bagiannya tidak dilakukan, tarawihnya dilakukan. Kuwi wong pekok. Karena apa? Lebih utama ba'diyah Isya dibandingkan sholat tarawih. Lucune tarawih dilakoni, ba'diyah ditinggal. Lah percaya beda, orang ba'diyah sing ditinggalke Isya ing momen tarawih yo. Subuh barang iki. Dan penjelera nyerapok-pokok sabar. Jadi ibu bapak gini, menawi badai trawe,
habis isya itu jangan kamu tinggalkan ba'diyahnya. Karena itu rawatib dan itu pahalanya lebih besar. Jadi lanjenengan traweh meninggalkan ba'diyah itu meninggalkan yang pokok, ngajar yang tambahan. Padahal cuma 2 rakaat. Ini kalau ijazah sekalian. Gimana? Supaya jenengan kuwabe muga-muga iso sugih iso mulya sejahtera. Amin. Amin amin. Kalau mbiyen jaman kere ngamal kene. Alhamdulillah saat ini sing kere percaya. Apa meneh bulan Ramadan ngene iki mung sambat. Wah, saat ini Ramadan jadwal kuat tebe-tebe jauh-jauh alhamdulillah. Ning dile maksudnya tebe-tebe Pak. Jope tanggal 1, jope tanggal 30. Sawulan kita berikut. Delalah oleh cok di Kendal diundur. Apa ya sore menu aku? Aku sore diundang buka puasa bersama tausiah bersama Pak Presiden dan seluruh menteri. Kurban jangan mawon itu jangan ini mawon. Jengkui lah diundang kok. Jengkui lah Pak. Tak kayak ijazah ini. Moga-moga sing dalu menika rawuh kabeh iso sugih. Percil iki sajajane baik kaya 7 turunan. Tapi tibane percil kiri, soalnya keturunan nomor 8. Sampai dia tadi ya. Betul nomor apa, Pak? Pun enggak sebelum iki seneng mangku sinden nomor. Mboten, mboten. Sampun mboten. Pun wektu kula, Pak. Lha apa? Wektu karo bojoku kula. Wektu karo bojomu apa karo bojone sindene? Sanu-sanu ngomong pelawak kayak gue tak PC wali kau tak harus bujur dia wedi ini kami nawan bahas kanten ini Kiai ini lebih marah enggak lebih wedi jadi saya Pak Wali Kota itu bukan kok takut sama istri kenapa? Tapi istri lebih berani pengen dua ya ijazah ini lanjenengan pengen tidak mengalami kefakiran. Tidak pengen mendapatkan kemelaratan, uripe benar, insya Allah suci. Laksanakanlah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama Al-Fatihah sing diwaca alam masroh. Rakaat kedua setelah Fatihah sing diwaca alam tal. Niku jenengan istiqomah. Rakaat pertama Al-Fatihah alam masroh. Rakaat kedua Al-Fatihah alam bang. Jadi kan bebas fakir, bebas dari kemiskinan, bebas dari kemelaratan. Niki ijazahe guru-guru kula bahkan nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kowe kok salat rakaat subuh ketinggalan ngene. Tangi lho lek nggih njaluk tangi. Lakarane anu wae. Ijazahe sing bojo ben manut kemana ngono wae. Bojo men manut olahraga piye? Umpama ana aku ngamalke dhisik dhewe. Kaya ora. Kaya padha goleke.